Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini udah sore hari dan sekarang kita mau keluar lagi. Insya Allah mau bukber nanti di Grand Canyon, tempatnya deket ke Batu Karas gitu dan lokasinya lumayan jauh dari rumah kita. Sekarang baru abis adzan asar, kita mau langsung berangkat karena nanti di jalan bakalan banyak banget yang harus kita, pokoknya mamah katanya mau beli sesuatu lah nanti, kebutuhan-kebutuhan gitu. Jadinya kita berangkatnya abis asar terus sambil mau ngabuburit juga. Tapi nanti gak tahu videonya gak tahu bakalan part 1 atau part 2 gitu. Gak tahu bakalan satu video atau dua video maksudnya kayak gitu. Jadi ikutin aja kegiatan kita hari ini. Terus jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Sekarang kita langsung aja mau berangkat karena semuanya udah pada siap. Nih guys, ini Neng lagi siap-siap. Tapi maaf ya kalau berisik, karena ini lagi manasin mobil. Lagi siap-siap bawa bekal, persiapan. Kita udah pesen, booking dari semalam. Cuman kita ini bawa nasi, takutnya nanti kurang gitu. Terus misalkan mau pesen lagi, suka riuh kalau lagi bukber mah, suka sibuk pelayannya. Jadi kita bawa dari rumah aja, inisiatif. Dan ini mama bawa kayak cangkir, terus makanan itu, makanan-makanan juga, kopi yang kayak gitu. Dan ini lagi manasin mobil, sebentar lagi kita mau berangkat. Kayak gitu. Siap. Habis simpen makanan ke mobil. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan selamat. Sekarang kita mau langsung aja berangkat. Oke guys, jadi kita tuh tadi udah berangkat. Terus ini kita berhenti dulu di elektronik karena bapak sama mama mau beli apa ya, pokoknya peralatan buat bapak kalau mau bikin rumah gitu teman-teman. Siapa tahu ada di sini, mudah-mudahan ada. Oh, dan mama mau beli setrikaan juga teman-teman. Jadi sekalian kesini gitu, beli setrikaan. Tuh, itu mama, suami, dan juga bapak. Wah, di sini ada kipas warna ungu, masya Allah. Lucu banget, bagus. Kita punya di rumah cuman warna biru. Ini ada yang warna ungu, tapi ya nanti lagi lah. Kita tungguin dulu mama yang lagi mau beli setrikaan sama bapak mau beli peralatan buat bikin rumah. Nah guys, dan ini katanya Neng berhenti pengen bakso, tapi ini Neng nggak pakai bakso, soalnya nggak boleh makan bakso ya Neng. Ya, cuma sayur sama sokun. Ya, dipisahin aja itu. Baksonya dipisahin Neng. Ya. Ini itu di dekat pom bensin Parigi guys, dan itu ada aku di sana di mobil. Udah guys, kita lihat dulu mama sama bapak udah dapat apa belum yang dicarinya. Katanya mau beli setrika sama mesin suku buat kerja bapak. Nih guys, ini udah dapat. Katanya mama ini beli setrikaan dari merek Mas Pion. Kalau dari Philip lumayan harganya, tapi katanya pengen ini aja lah, ngikutin aja. Dan itu bapak lagi lihat-lihat dulu mesin suku. Eh, punten ya di video. Sok sok. Oh, asal solok deh, solokan. Tinggal nyolokan neng mah. Terusnya. Oh, mantap. Ini dicoba dulu guys. Dalamnya punya peralatan apa, kunci kunci ini itu tempat dulu pas aku ini apa namanya beli TV, beli parabola pemancar gitu. Udah guys lah, pokoknya kita lanjut lagi nanti. Alhamdulillah, jadi kita udah nyampe ke tempat tujuan dan mohon maaf kalau berisik, ini tempatnya ada di pinggir jalan. Nah, jadi nanti kita bukbernya mau di rumah makan Banyu Sagara. Ini tempatnya di dekat Batu Karang. Teman-teman kayak gitu. Ah, yuk. Yuk. Jalan sini, ah, berisik, ah. Nih, teman-teman, tempatnya di sini Sunda semua kayaknya. Gak tahu juga sih. Soalnya ini kita pertama banget ke sini. Tuh, mama. Nih guys, kita ini udah di tempat. Kita ke bagian tempat duduk di atas guys, dan itu Neng.
Tuh, Neng. Maaf ya guys kalau berisik. Soalnya ini pinggir jalan tuh. Ada lalapan di sini tuh. Di sini ada lalapan, ada sambal, terus ada tumis kangkung. Kalau ini cipe kita bawa guys, karena di sini katanya nggak nyediain. Tadi beli di jalan. Masih ini ikannya guys. Tapi belum datang semuanya. Ini tinggal nunggu apa lagi? Ya tahu nanti, pokoknya ada penyusulan. Oh gitu. Iya. Tuh guys. Ini suasananya ramai banget guys. Tuh. Di bawah yang pada mau buka. Nih guys, ini udah siap guys. Tinggal nunggu beberapa menit lagi. Ini juga udah ramai guys. Maaf ya kalau berisik. Soalnya ini ramai banget. Alhamdulillah kita udah beres makan, berbuka puasa, dan mama masih di atas. Tapi kita nungguinnya mau di mobil aja karena gerah, gak kuat di atas itu, terus berisik banget. Banyak anak-anak yang bukber gitu. Jadi kita mau nungguinnya di sini aja di mobil. Dan mama juga sebentar lagi kayaknya bakalan turun. Kita langsung OTW siap-siap mau pulang kalau udah beres makan. Kayak gitu teman-teman. Aa, Neng nganter ke WC dulu yuk. Kita ke WC dulu ya teman-teman. Dan ini kita mau bayar dulu karena barusan habis nyimpen makanan gitu. Ini kita bayar dulu. Udah beres? Langsung kita OTW pulang karena mama juga udah di mobil ya. Udah beres? Ya udah yuk. Ah, ini keringetan itu haredangnya ya. Iya, di sini gerah banget teman-teman. Cuacanya kayak gini. Lagi musim gerah mungkin teman-teman. Dan di sini Masya Allah banget tuh. Pengunjungnya penuh, nyampe-nyampe motor juga berapa ini, gak kehitung. Itu bapak tuh di depan mobil, adiknya A juga. Kita OTW, bismillah menuju pulang, mudah-mudahan selamat nyampe rumah ya. Guys, ini kita belum pulang guys, kita berhenti dulu. Ini diserba 35.000 guys. Ah, tapi ini produknya baru-baru, jadi pada bagus. Bagus, Neng. Mm-hmm. Tapi gak tahu nih kualitasnya, gak soalnya tahu. Harganya 35.000. Iya sih. Tapi ya sih ini kelihatannya bagus banget. Cantik-cantiknya tuh. Sendal juga tuh. Pada bagus-bagus. Besar banget ini. Neng. Apa? Ada piring juga, Neng, di sini. Iya, ada piring. Tapi ini mah plastik, oh. Oh, plastik. Tapi enggak ada yang itu yang lonjong kan, enggak, bukan yang bulat. Oh, kemarin Neng lihat di Shopee tapi
Ini banyak banget pilihannya. Mantap, Pak. Neng, Neng. Sini, Neng. Ini ada mainan. Ini buat dari bayi. Ini kasih dulu sama buat si Gibran. Oh. Kira-kira buat keponakan. Hmm. Tapi ini mau yang mana? Gak tahu. Banyaknya. Ini buat cewek juga ada nih. Buat cowok ada. Bingung. Dompet banyak. Kalau ada mah beko, ada gak beko ya? Gak tahu. Harus sih nyari-nyari dulu. Ini dan ini ada perabot. Kesukaan warnanya, kesukaan ini. 175.000 katanya. Tapi ini mah gak ada beko. Sok. Dan ini mama lagi pilih-pilih, guys. Yang sadi, Mak? Yang sadi, Pak. Ya. Kami jam mati ya. Mak ini nggak tahu kemana. Ini jenis apa, Mak? Mak yoga. Jenis yoga. Iya. Siapa tahu terus pun. Ada si Asia kemana? Di luar.